tempat-tempat yang berbau ya, yang mengeluarkan bau kan. Saya pun tak nak ceritalah tempat-tempat yang di mana, anda sendiri faham-faham je lah kan. Okey, nanti dulu ya, Aru ada satu tip istimewa untuk korang ya. Okey, korang tunggu ya, bukan tips yang ni. Ada lagi petua lain pula, petua dalam bidang bangunan. Okey, jom. Macam biasa ya, Aro di sini, nama saya Abdul Rahim bin Osman aka Aro Jepun ya. Petang-petang begini dah dekat-dekat senja ni kan, Aro pun dah berhenti berehat buat kerja ya. Jadi tergerak hati Aro nak kongsikan satu petua untuk korang semua ya. Okey, petua dia korang nampak kat belakang kan, pokok apa ni? Yang ni nama dia pokok sirih ya. Okey, Aro nak kongsi kegunaan pokok sirih ya, antara kegunaan dia ya. Aro tak cerita semualah kan, kalau kita cerita semua panjang cerita dia ya. Daun sirih ni macam biasa seperti mana yang Aro cerita dulu tentang pokok Gambir Sarawak, teknik yang sama kita kena ambil daun yang tak tua dan tak muda sangat, bermaksud daun yang sedang-sedang, daun-daun yang berada di hujung-hujung dia. Ini daun dia ya. Okey, cara guna dia, okey, sebelum tu Aro beritahu apakah kegunaan dia. Kegunaan dia adalah untuk sesuai untuk orang yang badan dia berbau ya. Siapa yang masalah badan berbau, ini dia sirih ni ya. Okey, sirih ni cara dia, anda hanya petik dalam angka ganjil ya, 7, 14 dan 21 ya. Itu angka dia ya. 21 helai lah bermaksud dia, paling lagi banyak lagi bagus ya. Okey, cara dia adalah kalau anda ambil 7 helai itu adalah untuk anda buat minum. Anda kena renehkan di dalam air sehingga tinggal air 1/3 pada keadaan api yang perlahan ya. Bermaksud air penuh, anda buka api perlahan sehingga air tinggal 1/3 bersama dengan daun dia. Okey, air itu anda ambil, anda minum ya. Kemudian anda cari lagi 7 helai lagi kan. Guna dia adalah untuk anda mandi bilasan terakhir ya. Daun-daun itu anda bolehlah gonyo-gonyo tempat-tempat yang berbau ya, yang mengeluarkan bau kan. Saya pun tak nak ceritalah tempat-tempat yang di mana, anda sendiri faham-faham je lah kan. Okay, ya. Itu satu hal. Satu lagi, biasanya wanita, para-para wanita, dia biasanya dia orang ada yang mengalami keputihan ya. Keputihan pun sesuai juga pun gunakan kaedah yang sama ya. Cuma bezanya di apply di tempat yang berbeza lah ya. Okey, itu saja ya untuk sirih ya. Okey, nanti dulu ya, Aro ada satu tip istimewa untuk korang ya. Okey, korang tunggu ya, bukan tips yang ni. Ada lagi petua lain pula, petua dalam bidang bangunan. Okey, jom. Aro tutup kepala tadi pasal ni lah, abuk kan. Abuk satu hal, lepas tu kita boleh buat mask sambil tu tutup kan. Sebab abuk terlalu kuat, kena jagalah kan. Okey, yang ni persoalannya adalah, okey, kadang-kadang kita buat kerja barang tak cukup kan, tapi kita ada barang-barang lama, spare part. Cuma masalahnya barang-barang lama kita, dia dah siap bersambung kan. Kita nak pakai ini ataupun kita nak pakai yang ini kan, tapi dia dah bersambung. Dah bersambung, dia sambung pula lah ngam-ngam kan. Katakan dia sambung macam ni. Ya. Dia sambung macam ni. Ngam-ngam kan. Macam mana kita nak dapat point nak sambung ke depan? Tak boleh dah nak sambung depan. Maksudnya kita kena potong dia sini. Bila potong macam ni, dia pun jadi macam ni kan. Dia tinggal macam ni. Kan? Tinggal macam ni. Jadi sekarang ni, benda ni boleh guna tau. Jangan buang. Kita boleh keluarkan dia, kan? Kita keluarkan dia dengan satu teknik, gunakan lighter ya. Anda hanya perlu lighter dan screwdriver je. Okey, Aro tunjuk cara dia. Mudah je. Anda hanya perlu layukan di bahagian dalam dia. Layukan di bahagian dalam dia. Nampak keluar asap. Ya, sehingga bahagian dalam dia lembik ya. Layukan satu bahagian je dulu. Kalau anda nak mudah, anda belah terlebih dahulu. Okey. Bila dia agak-agak dia dah lembik, anda hanya perlu congkirkan dia. Dia akan terkeluar.
Okey. Anda kena buat sikit-sikit lah. Dia lebih mudah kalau anda belah. Kalau anda belah memang mudah sikit kerja dia. Tapi kalau nak buat direct pun boleh juga. Tak jadi masalah. Okey, kata saya dah lembik dah. Okey, anda hanya perlu tekan-tekan-tekan-tekankan dia. Anda pulas, bakar, cungkil. Nanti anda akan dapat macam yang ni ya, yang Aru dah buat ni. Nampak ah? Last sekali kita boleh cabut ya dia. Dia boleh keluar macam ni. Dah boleh guna kan. Selamat. Tak payah pergi kedai. Kan. Nak pergi kedai jauh. Dan nak pula hari dah petang macam ni kan. Kedai dah tutup semua. Jadi solution dia macam ni lah. Kalau tak nanti paip tak boleh nak pakai. Ni dah siap pasang macam ni. Besok kering orang dah boleh pakai paip. Ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.